Indonesia itu beragam sekali, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Waktu itu membaca satu artikel tentang Sumba di tahun 2008 waktu itu ya. Dan yang dilihat pertama kali ke sana adalah benar-benar itu satu daerah yang sangat indah, tidak hanya dari lingkungannya aja, tetapi kain-kainnya itu benar-benar seperti jamrut ya di antara keindahan yang ada di sana gitu. Dan bagaimana mama-mama di Sumba itu menenun penuh dengan cinta dan kasih sayang, dan setiap kain memiliki makna. Ini adalah sebuah perjalanan magis sih ketika ke Sumba, sehingga waktu itu bertekad one day akan balik lagi ke Sumba and doing something with teman-teman pengrajin di sana gitu.